Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tony Popron. Nah, ini mesin kami yaitu mesin Popron untuk daya listrik 10 watt. Jadi yang untuk industri ya bisa pakai listrik hanya 10 watt. Nah, kemudian untuk yang mau keliling, yang pakai motor, untuk daya putarnya mixer ini bisa dengan aki. Oke, baik. Ini mesin pesanan dari Bapak Mulyono ya, Mulyono Desa Sukamaju, Teluk Bitung Timur, Bandar Lampung. Jadi ini mesin mau kami kirim ke Lampung, dan juga nanti juga ada bimbingan dari kami, karena kami bukan jual mesinnya saja, tapi kita juga ada bimbingan-bimbingan untuk kayak pemasaran, juga nanti resep-resepnya juga. Oke, ini untuk Bapak Mulyono yang di Lampung. Apa kabarnya? Semoga sehat warga Lampung dan teman-teman saya semua. Semoga dikasih kesehatan. Baik, ini untuk tes ya, tes mesin. Ini bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya untuk tes mesin Popron. Coba dekatkan. Diangkat, nah. Jagung, gula, minyak, perisa makanan. Oke. Jangan lupa nih, ini sangat perlu ya, sodet. Sodet kayu. Minyak kira-kira aja sekitar ya 70 mili. Kemudian pertama minyak, kedua jagung. Satu gelas atau 1/4 kilo. Nah, ini gulanya. Lima sendok makan. Kemudian perisa makanan 2 tetes saja. Oke, ini bahan-bahan sudah masuk semua ya. Kita tutup dulu. Oke. Ini bahan-bahan sudah masuk. Oke, kita nyalakan kompornya. Kita tinggal pencet saklarnya saja. Ini mesin kami. Nah, ini kalau tampak dari depan ya. Kemudian ini kalau tampak dari belakang. Nah, ini kompornya. Ini ada pintunya untuk ini pintu. Kemudian untuk dasarnya ini keramik untuk supaya membersihkan itu lebih gampang. Jadi bahannya dari keramik. Nah, ini adaptornya, mixernya. Jadi, oke. Jadi Bapak Mulyono ini rencana untuk yang industri. Jadi hasil produksinya nanti dititipkan untuk atau untuk tes langsung di pasar-pasar tradisional ya, atau warung-warung, supermarket dan lain-lain, atau tempat wisata. Oke. Biasanya tempat wisata itu sangat bagus. Oke, kita tunggu ya. Gue ngomong. Nah, ini udah ada bunyi-bunyinya. Popron berarti mau matang. Kita 3 menit lah. Popron itu matang. Tinggal gini langsung kita matikan, jadi jangan kelamaan matikan kompor ya. Oke, ini tinggal pencet, kita geser kompornya. Nah, ini dia, bagus sekali hasilnya ya.
pasirnya ini. Ah, ini hasilnya. Punya Bapak Mulyono di Lampung. Ini hasilnya ya. Oke. Nah, jangan lupa ini juga untuk kalau saya selalu pakai apa ya? Ini gelas plastik kita potong untuk kita ngambil popcornnya biar enak. Oke. Ya, hasil tes untuk Bapak Mulyono di Lampung sudah selesai, sukses. Alhamdulillah ini bagus sekali. Jadi nanti kita tinggal untuk packing mesin. Ya. Untuk Bapak Mulyono juga yang lain silakan semoga ini ya, semoga usahanya nantinya dijadikan usaha yang sukses, berkah, barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi silakan saja yang mau usaha, yang belum punya usaha atau yang mau usaha tambahan silakan hubungi saya Tony Pokron, nomor WA, nomor telepon di kolom deskripsi. Oke, terima kasih, salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, ini sekitar udah jam 2 ya. Jam 2 ini packingnya buat Bapak Mulyono yang di Sukamaju, Harnas RT5 Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Ini untuk Bandar Lampung, ini packing sudah selesai. Ini packingnya bisa didekatkan, packing. Oke, ini packing kami, jadi pertama ada kardusnya di dalamnya. Dalamnya kardus. Kemudian ini papan, nah ini ada reng kayu lah. Ini sudah selesai, jadi ini langsung saya mau ke pemaketan. Pemaketan ya. Jadi kami pakai Indah Kargo, biasanya pakai Indah Kargo. Oke, baik. Ya silakan yang mau berpesan untuk mesin popcornnya tinggal hubungi saya Tony Popcorn, tadi nomor WA telepon udah saya cantumkan di atas ya, di deskripsi. Baik, terima kasih. Ini buat Bapak Mulyono, semoga sukses usahanya, juga berkah, barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Salam sukses dari saya Tony Pokron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.